tahun belas kasihan. Di mana di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihannya terhadap seluruh umat manusia. Dan kini saatnya kita taruh belas kasihan kita, karena di dalam nasihat, kasih, dan roh ada belas kasihan. Selamat datang di dalam tahun belas kasihan. Thank you.
Shalom semuanya, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam LM Youth Community dalam ibadah online service ini. So tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, selamat malam. Kami sudah memujimu Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau taat, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk di bawah, diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yes. Oke teman-teman, untuk tema kali ini, dalam minggu ini, yaitu kasih adalah pengorbanan. Wow. Gimana sih kasih itu? Bagaimana sih pengorbanan itu? Ya, karena beberapa minggu ke depan kita akan merayakan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Maka dari itu, pengorbanan, yaitu pengorbanan dari Tuhan Yesus, itu juga kita harus hargai. Dalam kasih, kita mungkin bisa baca di Matius 15 ayat yang ke-32. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin, yes. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dalam Injil Matius ini, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada kita semua, kepada orang banyak yang ada di sana. Karena 3 hari mereka sudah mengikuti Tuhan tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek. Bahkan di saat Tuhan menyuruh anak-anaknya pulang, mereka pun tidak mau teman-teman. Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka ikuti. Begitupun dengan kita. Siapa yang kita ikuti selama ini, di dalam dunia ini, yang menjadi priority kita, yang menjadi prioritas kita. Apakah kita sudah menjadi garam dan terang hari-hari ini bagi dunia, bagi sesama kita? Banyak teman-teman kita yang di sana cuma ngomong doang gitu teman-teman. Garam dan terang, garam dan terang. Terang dalam terang. Kita udah terang nih. Terus kita jadi terang di dalam gereja. Kita tahu di dalam gereja itu banyak terang. Iya kan? Terang dan terang jadi silau. Gak cocok. Tetapi kalau kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari gedung ini, terus kita menerangi orang-orang yang mungkin berbalik arah dari Kristus, yang bertolak belakang, yang jauh dari Tuhan, kita menjadi terang dalam kegelapan. Itulah terang sesungguhnya teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu? Menjadi terang di dalam kegelapan. Dengan cara apa kak? Dengan cara apa kok kita menjadi terang? Banyak cara kok kita bisa menjadi terang. Yang pertama, kita care kepada orang itu, kepada teman-teman kita. Kita mempunyai rasa peduli. Seperti Cefani bilang minggu lalu, ada orang Yahudi yang dirampok sampai luka parah, sampai benar-benar gak bisa jalan. Bahkan orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang Lewi jalan cuman ngeliatin doang. Ada orang jatuh nih, orang Yahudi jatuh, orang Lewi lewat. Aduh, gak jalan. Terus banyak lagi orang datang.
ngeliatin doang jalan. Banyak lagi orang datang, ngeliatin doang jalan. Eh, ada orang Samaria datang, ngeliat orang Yahudi ini yang jatuh, yang lagi luka. Ia menolong. Kita bisa belajar dari orang Samaria. Mungkin kalau kalian yang mengikuti ibadah minggu lalu bersama Cefani, kalian tahu. Itu teman-teman, jadi kita harus punya rasa peduli. Kita bisa baca di Injil Markus 14 ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya, di sekitar kita ini adalah banyak orang-orang yang mungkin kurang mampu. Beruntunglah kamu, aku, kita semua ada di sekitar orang-orang yang mampu. Bahkan hidup kita mungkin kita rasa mampu, teman-teman. Bersyukur. Tidak banyak orang yang seperti kita. Datang ibadah kita bisa naik motor. Terus kita pengen sesuatu ke orang tua langsung kasih. Tapi tak banyak orang tua yang langsung kasih. Mereka pasti kasih tantangan tuh. Di saat kita pingin sesuatu, mereka kasih tantangan. Karena apa? Supaya kita bisa menghargai, supaya kita juga bisa termotivasi. Kita dikasih tantangan nih. Mungkin kebanyakan orang-orang yang lagi sekolah biasanya. Kalau nilai ulangan kamu bagus, mama kasih handphone gitu misalnya. Kalau kamu bisa ranking 1, papa kasih jalan-jalan, ya. Walaupun jalan-jalannya cuma ke time zone atau kemana gitu. Nah, sekarang kitanya harus bisa terima tantangan itu. Dengan kita mengorbankan tenaga kita, mengorbankan waktu kita, belajar, belajar sungguh-sungguh. Supaya bisa menjadi juara, supaya nilai kita bagus. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kebetulan. Semua ada rencana Tuhan, teman-teman. Bahkan termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti kalau teman-teman punya supir di rumah, atau teman-teman punya pembantu, bahkan karyawan, mungkin yang terabaikan gitu. Apakah dari teman-teman sendiri punya rasa kepedulian terhadap mereka? Pembantu, supir, bahkan yang lainnya. Apakah dari teman-teman sendiri menghargai mereka? Bukan karena status mereka ya teman-teman, tapi karena di hadapan Tuhan, mereka pun juga jiwa yang harus diselamatkan. Kita juga harus bisa care ke mereka. Walaupun mungkin pembantu kita atau supir kita orang yang non-Kristen gitu, Muslim atau Hindu barangkali. Kita harus care terhadap mereka. Kita harus hargai keberadaan mereka. Bahkan kalau bisa kita selamatkan mereka. Keren sih kalau misalkan kita bisa selamatkan mereka. Kita bisa kenalkan mereka terhadap Tuhan Yesus. Wah, seluruh sorga bersorak-sorai. Keren. Kemudian yang kedua, punya belas kasihan. Itu ya teman-teman ya. Yang pertama, gimana kita bisa jadi garam dan terang supaya kita bisa melayani dengan kasih Tuhan. Yang pertama, kita punya rasa peduli. Kemudian yang kedua, kita punya belas kasihan. Kita baca di Injil Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita lihat, belas kasihan itu adalah hatinya Allah yang selalu menuntun kita, yang selalu menolong kita. Mungkin kitanya aja yang belum peka gitu.
mungkin kitanya aja yang masih kayak ngerasa kayak wah aku ditolong, wah ya okelah biar aja kayak gitu. Tapi enggak teman-teman, spiritnya Tuhan, Roh Kudus yang selalu menolong kita, punya belas kasihan. Kita gak mungkin bisa peduli dengan orang lain kalau kita tidak punya belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan, kita pasti punya rasa kepedulian. Gak jauh dari itu. Karena kasih itu harus dipraktekkan dan diekspresikan, teman-teman. Bukan sekedar ngomong doang, kasih. Aku mengasihi kamu. Ya samalah kayak kita sama pasangan kita. Aku mencintai kamu, tapi di belakang selingkuh. Aku sayang sama kamu, tapi di belakang ngedumel. Jadi kasih itu harus dipraktekkan. Bahkan harus diekspresikan juga gitu teman-teman. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang yang punya kasih pasti memberi. Oke, kita bisa bedakan? Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang yang punya kasih pasti memberi. Tahu kan ya maksudnya? Kita ngasih sesuatu nih sama teman, tapi nggak ikhlas gitu. Atau kita ngasih barang-barang second nih, kita ngasih barang second nih buat kamu. Iya konteksnya memberi, tapi ada suatu halangan, suatu keterpaksaan kayak gitu. Terpaksa nih karena barang aku banyak banget di rumah gitu. Daripada gak pake, yaudah kasih aja deh. Tapi gak pakai hati. Nah, kalau kita punya kasih, bedanya sini. Pasti kita akan memberi apapun itu. Kalau kita punya kasih, pasti memberi. Ini buat kamu, berapapun harganya. Karena konteks utamanya adalah menghargai. Dan kita ikhlas ngasihnya. Orang lagi ulang tahun atau lagi wisudaan lah. Lagi wisudaan. Ngasih bunga. Ngasih kenang-kenangan kayak gitu. Walaupun harganya cuma 50.000, walaupun harganya cuma ya nggak sampai 100.000 kayak gitu. Tapi kalau kita punya tulus, ikhlas, kita ngasihnya itu ikhlas kayak gitu, tanpa ada beban, tanpa ada keterpaksaan kayak gitu, pasti wah ada satu kebanggaan tersendiri. Bahkan yang kita kasih pun ngerasa kayak wah. Aku dihargai banget nih. Pengorbanannya di mana gitu? Katanya kasih sama dengan pengorbanan. Ya pengorbanannya ini teman-teman, tenaga, waktu, bahkan pengorbanannya hati kamu. Kalau kamu masih dendam ya, nggak bakal terjadi. Kalau kamu masih punya rasa kepahitan ya gak bakal terjadi juga. Itu yang harus kita korbankan teman-teman. Kita harus bisa melepaskan hal-hal kepahitan, hal-hal kebencian, kemarahan. Kita harus bisa hilangin itu. Masa sama diri sendiri aja gak bisa mengasihi, gimana mau sama orang lain ya kan. Kita lihat deh Tuhan Yesus tuh di kayu salib. Tema bulan depan, 3 bulan ke depan itu adalah sacrifice, pengorbanan. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya walaupun sekarang kita masih belum seperfect lah gitu. Tapi setidaknya kita belajar level up, level up, level up. Kita perbesar kapasitas kita. Kalau kita masih segini-segini aja teman-teman, gimana kita bisa mau level up? Gimana kita bisa mau menjangkau teman-teman kita yang di sana?
kalau kita masih biasa-biasa aja, kalau kita nggak mau bertumbuh dalam iman, kita nggak mau bertumbuh di gereja, kita nggak mau digembalakan, sama aja bohong. Kamu mau gereja seberapa banyak pun, kalau kamu nggak jadi terang, kalau kamu nggak bisa jadi dampak buat teman-teman kamu, sama aja. Buktiin kalau kamu pengikut Tuhan Yesus, bukan ikut-ikutan. Tapi dari hati, kamu ikut Tuhan Yesus. Buktiin. Bisa, harus bisa buktiin. Dengan cara apa? Itu, jadi terang, jadi garam, kita bisa mempunyai rasa peduli dengan orang-orang sekitar kita. Kita bisa solid dalam satu tim. Kalau kita masih mau dimanja seperti anak kecil, kapan kita bisa besarnya? Kapan kita bisa level up-nya, teman-teman? Jadi itu ya, teman-teman ya. Kita harus bisa mengorbankan suatu hal yang kedagingan ini. Kita harus bisa lepas ini, daging. Siapapun kamu, jangan pernah kita punya rasa kepahitan, rasa dengki. Kita harus lepaskan belenggu-belenggu itu. Itulah dasar dari kasih itu. Kalau kita bisa lepas dari semuanya itu, secara otomatis kita mempunyai kasih, kita mempunyai damai sejahtera. Buah-buah roh itu ada dalam hidup kita, teman-teman. Yuk, kita sama-sama level up. Kita mau sama-sama mempunyai sikap seperti Kristus yang rela mati di kayu salib untuk kita, yang mau gila-gilaan buat kita. Kini saatnya kita mau gila-gilaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau gila-gilaan untuk generasi-generasi kita, teman-teman. Mengorbankan sesuatu itu harus. Jangan pernah hidup dalam zona nyaman. Hiduplah di dalam zona yang tidak nyaman. Oke, teman-teman. Injil Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yes. Di saat kita sudah melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina, itu berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya. Siapa sih di sini yang mau rela mati untuk sahabatnya? Gak ada kan? Cuma Tuhan Yesus doang tuh yang bisa kayak kita. Nah, penggantinya adalah di mana kita mempunyai rasa peduli terhadap sesama kita, terhadap sahabat kita. Kita mempunyai belas kasihan terhadap sahabat kita, sesama kita, teman-teman kita semuanya. Mau musuh kita pun sekalipun, teman-teman kita sekalipun, kita rangkul mereka. Kita ajak mereka untuk berbalik pada Kristus. Peduli dan belas kasihan adalah dasar yang paling utama untuk kita. Untuk kita melayani, untuk kita bersekutu, untuk kita berfellowship. Dengan tidak melihat perbedaan siapa dan apa statusnya. Ingatlah, kalau kita lakukan semuanya itu, sesungguhnya kita sedang melakukan untuk Tuhan. Jangan pernah kita melihat derajat seseorang, jangan pernah kita melihat status seseorang, dan jangan pernah kita membedakan siapa yang paling kaya, siapa yang paling miskin, siapa yang paling mampu, siapa paling tinggi, siapa yang paling pendek, siapa yang paling ini, itu. Kita harus fair. Kita harus rangkul mereka. Mau dia kaya, mau dia gak mampu, mau dia pendek, mau dia berkulit hitam, berkulit putih, kita harus rangkul mereka. Kita harus pedulikan mereka. Kita kasih belas kasihan. Seperti Yesus
memberi kita belas kasihan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu ya teman-teman ya, closing statement kali ini. Ingat, kita tidak pernah, kita jangan pernah melihat perbedaan siapa orangnya, jabatannya apa, dan statusnya. Tetapi kita layani orang-orang, siapapun mereka. Jangan pernah kita membedakan. Karena kalau kita melakukan semuanya itu dengan setulus hati kita, itu berarti kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ada amin teman-teman semua? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Yes. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, jatuh bangun. Kita harus ikuti prosesnya. Prosesnya ya ini, pengorbanan. Kita harus punya kasih kepada musuh kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk reminder yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau Tuhan yang mau gila-gilaan buat kami Tuhan. Kami mau gila-gilaan buat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau benar-benar ikuti proses dari Engkau Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan, tuntun kami lebih lagi Tuhan, supaya kami tetap on track dalam kehidupan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami tetap on track Tuhan dalam jalan-Mu Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami terus peduli dengan teman-teman kami. Ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami tidak mempunyai rasa dengki, rasa benci, atau rasa apapun Tuhan terhadap teman-teman kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mau menghargai pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan kami sekarang Tuhan mau mengorbankan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau lepaskan segala kedagangan kami Tuhan. Kami mau lepaskan segala hak-hak kami yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami mau memprioritaskan Engkau. Karena kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lepaskan kami Tuhan dari segala belenggu Tuhan. Dengan iman Tuhan. Bagi kami yang punya rasa kepahitan, rasa kebencian. Kami melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hilanglah dari hidup kami rasa kebencian itu. Rasa kedengkian itu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan yang mau membawa hati kami, yang mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau melakukannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bawa kami terus melingkupi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama saya katakan. Amin. Yes. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya teman-teman. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Dan minggu depan masih online. Dan nanti di awal April, doakan sama-sama kita bisa ibadah onsite bareng. Oke. See you teman-teman. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.